Baru-baru ini berlangsung satu majlis tanda tangan kolaborasi antara satu syarikat perkhidmatan tempatan dan aplikasi The Nor yang turut dihadiri selebriti Nor Niloufar. Wah, semakin berseri-seri nampaknya. Syukur, Alhamdulillah. Bukan itu sahaja, turut menjadi bualan orang ramai apabila penampilan terkini Niloufar yang dilihat sedikit berbeza sekaligus menjadi tanda tanya pelbagai pihak. Melody cuba mendapatkan Niloufar berhubung perkara ini. Assalamualaikum Niloufar, apa khabar? Alhamdulillah. Kita tanya terus lah, selepas hampir 7 bulan Niloufar mendirikan rumah tangga bersama dengan Haris. Sekarang pun Niloufar orang kata semakin berseri-seri kan. Apa yang Niloufar boleh kongsikan? Apa yang boleh kongsikan? Tak boleh kongsi apa-apa. Taklah. Alhamdulillah syukur, kami melangsungkan perkahwinan right before kita adakan PKP yang sangat panjang kan. Untuk doa-doa sokongan kat luar sana, saya rasa sangat membantu. Lagi-lagi untuk kami yang baru nak mengenali dan mendirikan rumah tangga. Jadi, how I say, Alhamdulillah banyak perubahan yang kita pelajari, yang kita alami. Sebab dua-dua pun tak lama kenal, jadi kita kenal pun lebih mendalam selepas berkahwin. Satu proses yang sangat berbeza. Lagi-lagi bila dah kahwin tu, tak boleh keluar, tak boleh ke mana-mana. Kita berdua nak jumpa family pun susah kan. Satu pengalaman yang mungkin berbeza dengan pasangan-pasangan lain. Memang kalau Niloufar cakap momen yang berbeza daripada pasangan-pasangan lain kan, nak tanya jugalah, sekarang ni tular di social media, tengok keadaan, katakan Niloufar sekarang berbadan dua. Ke apa yang Niloufar boleh katakan, spekulasi ataupun teka-teki yang orang di luar sana tak sabar-sabar nak tahu tu, mungkinlah apa yang Niloufar boleh bagi kata putus masa sekarang ni. Dalam masa hari tu pun orang semua excited nak tahu saya kahwin bila, betul ke nak kahwin. Sekarang orang nak tahu betul ke saya mengandung, berapa lama semua. Jadi ini antara news-news yang ramai yang nantikan kat luar sana. Saya tak sangkalah benda tu. Saya rasa ramai peminat-peminat kat luar sana yang jumpa saya randomly dekat kedai, dekat restoran, dekat airport dan semua, dia orang boleh melihatlah sama ada Niloufar ni sama macam dulu ke ataupun lebih besar, lebih berbeza ke. Untuk saya mengumum atau berkongsi perkara-perkara yang sensitif macam ni mungkin berbeza dengan orang lain, mungkin tidak. Saya dah sangat biasalah dengan mereka di sana yang sentiasa meneka banyak perkara pun sebelum ni. Jadi I don't feel, tak rasa terkesan dengan perkara itu. Saya bersyukur sebab ramai yang berkisah, ramai yang ingin tahu, ramai yang doakan baik-baik juga. InsyaAllah kalau sekiranya perkara-perkara macam ni kita boleh kongsikan secara briefly at the right time. Tapi apa yang saya boleh minta adalah doa-doa daripada semua orang. Kalau sekiranya saya dilihat seperti berbadan dua, doakan terbaik. Kalau tidak pun doakan juga dapat rezeki.